Oke, kembali lagi di channel dari Klima Garage. Nah, video kita hari ini kita mau berburu lagi mobil simanan. Nah, kali ini kita dapat info ada Honda Accord Cello dari baru ini di Kota Jombang. Nah, ini kita penasaran. Yuk, kita ikuti perjalanan berburu mobil kita hari ini. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Dedik Lima Girits. Yuk, kita berangkat. Kita berangkat. Nah, ini monggo barangkali minat mobil tua yang ada di Lima Girits. Ini banyak pilihan. Nah, ini Joni masih nih betulin SP3, ini sudah laku, akan kita kirim ke Solo. Nah, ini kita berangkat nih, banyak mobil-mobil tua berkualitas nih. Ada Holden, ada Mercy, ada Honda Excellent. Nah, ini ada Fiat, ini yang barusan masuk, Fiat 1100, ini istimewa banget. Ini barusan kita dapat tadi pagi, Hyundai Matric. Ini barusan masuk, bagus nih, mobilnya masih orisinilan. Ini ada LX, ini ada BMW, ada BMW. Kita berangkat. Ini sudah hampir sore karena mobilnya mobil dari baru, kita langsung berangkat. Ini ada Honda, ini ada DX juga retro, bagus motornya, cocok buat koleksi. Ada Toyota Cressida, ini ada Hyundai Atos juga orisinil. Nah, ini kita berangkat berdua sama Cici ya. Ini kita langsung berangkat menuju Kota Jombang. Ini kita penasaran infonya dari baru mobil Accord Cello-nya. Ini kita berangkat berdua saja sama Cicit. Gimana Cicit, punya original, mantap ini punya baru. Infonya begitu, tapi nanti kita lihat dulu gimana fisik mobilnya. Ini kita ke arah Mojoagung. Ini ternyata posisi mobilnya itu di Mojoagung, bukan di Jombang kotanya. Jadi ini kita ke arah Mojoagung, langsung ketemu dengan teman kita yang di sana. Mudah-mudahan barangnya benar-benar orisinil ini. Nah, ini kita penasaran banget, tangan pertama dari barunya ini bagaimana mobilnya. Kita ikuti yuk perjalanan ini sore-sore berburu mobil simpanan lagi kali ini. Ini kita janjian di masjid ini. Nah, ini masjidnya ada di dekatnya alun-alun. Nah, itu tuh masjidnya sudah lihat. Ini kita sudah ketemu teman kita, itu ada di depan. Nah, ini ke kanan nih kayaknya, sini ada teman kita di sini. Ini kita di kotanya Mojoagung nih. Nah, kota masuk ke dalam ini. Oh iya, yeah. Ada di sini nih. Ini kita berburu mobil Maestro, Cello di sini. Udah kayaknya. Kita sudah sampai, ini tunggu dibuka.
Nggih, pas sore. Ker. Kita tiup pintu ini. Jadi akhirnya sama. Oke. Atas nama ibu ini. Ya. Nah, nama dari baru tuh ini. Enggak. Oh, betul. Dari Pak Le. Oh dari saya. Oh dari keluarga juga tapi. Ya, omnya itu kan manajer pakai gula. Oh manajer pakai gula. Geng geng. Kep. Halus gitu. Halus banget. Halus mesinnya. Eh? Yes. Hasilnya. Kilometer 1 km. Nah, ini kita tunggu dulu nih, masih rundingan sama keluarganya. Ini kita tinggal dulu sebentar, mudah-mudahan nanti deal. Karena harganya juga sudah cukup tinggi kita tawarnya. Nah, ini mudah-mudahan deal, karena kita suka sama mobilnya, mobil simpanan. Ini kita pasti musola, lihat ada kron orisinilan ini, bapaknya ini. Nah, ini mantap mobilnya. Nah, ini sebenarnya cakep ini. Ini sambil nunggu keputusan silo, ini kita lihat kron. Ada faktur ya, faktur lengkap atas nama ibunya sendiri. Oh dari Pak Le, dari Pak Le terus ke ibunya, dari keluarga ke keluarga lagi. Is mantap. Nah ini kecil, ini masih nunggu kegiatan sih. Mau ke foto mantan, nomor pate. Nomor pate, ini punya sudah ikhlas nih. Foto mantan, nah, ini sudah deal, kita menuju ke gudang. Ke gudangnya, kita ambil mobilnya. Nah, ini kita balik lagi ke gudangnya. 6 biji, oh. Oke. Ini gudangnya ada di sini nih, nah, ini. Gudangnya. Kita ke gudangnya. Oke. Biji, nengan dulu. Ini. Nah, ini sudah dibuka gudangnya. Oke, itu mobilnya mantap ini. Alhamdulillah perburuan kita hari ini dapat mobil simpanan lagi. Nah, ini kita keluarkan mobil simpanan. Nah ini Aki beli baru 12.5.23. Oke. Siap, Bu. Mantap.
Wonten buku panduane, Bu? Gerak ana di jalan. Napa teng kemarin? Nah, dipatesi mawon, Bu. Nih. Niku penting niku buku panduan. Cene. Oh. Ini masih ada hasilnya. Mantep. Ini ku aslinya blue true, Pak. Nggih, aslinya blue true. Oh iya, iya. Oh, nggih niki. Nggih, kula lebetane Bu niku. Nggih. Nah, niku penting Bu niku. Nggih. Jenengan cek cek mana? Nggih. Niki patane nopo? Nggih, niku. Ibunya ini juga teliti kok sama mobil berarti. Kunci serepe mboten wonten nggih. Enten. Oh, enten serepe. Lah niku nggih. 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 Lah niku sing penting. Kali buku panduan ini kok. Eh, itu. Mantap ya. Eh. Mantap. Mantap banget nih mobilnya. Nggih. Nggih. Ini ada di gudang ini. Di gudangnya sendiri kok takut tuh, Bu? Ini evakuasi mobil simpanan di gudang. Nggak pernah dipakai sama ibunya. Knalpotnya kering banget. Nah, kering suaranya halus. Nah ini yang cakep ini stikernya. Bukan hasil korupsi. Nah ini masih carikan apa buku panduan itu ya? Buku panduannya ini di dalam gudangnya ini. Gudangnya soalnya sama besar banget sampai jalan besar. Nah ini ibunya sendirian ngerawat ini mobilnya ini. Ya, mantep banget ya hasil perburuan kita hari ini. Ini mobil simanan ya. Dulu mobil simanan. Kilometer masih rendah. Ini ternyata jok orinya juga masih ada. Ini di sarung aja. Ini jok orinya masih ada di dalamnya. Mantep mobilnya. Ini mesinnya bunyi halus banget. Nggak ada suaranya sama sekali. Ini limited edition deh. Heh? Ini emblemnya ini warnanya gul asli. Ini asli gul. Nih, kita keluarkan dari gudang yang sudah lama parkir di gudang ini mobilnya. Nih, gudangnya. Nggih. Ini mobil simpanannya Ibu Nuni. Ini Ibu Nuninya ini. Lurus sih. Lurus ya terus. Pal terus. Terus. Tutup lagi. Ya.
ada yang merinding. Kita sih dilindungi cara masuk yang sepas jalannya. Ini. Pak. Kunci CRP ya, sana. Ya. Ya, oke. Bukunya yang belum ketemu. Kalau bukunya nggih, nanti menyusul aja, Bu. Nggih. Parang temen, Bu. Matur suwun. Terima kasih, nggih. Nah, ini lanjut perjalanan pulang. Alhamdulillah dapat mobil simpanan lagi. Nah, sekarang kita cari makan dulu. Ini kita pas ada di dekatnya rawon Rosobo, kita cari makan dulu ini, cari kuliner di Rosobo ini. Nah, ini kuliner rawon Rosobo. Rosobo. Hah? Merinding gimana ya? Ini kita cari rawon dulu. Kita makan dulu ini. Rawonnya ceritanya yang di mong kecil yang besar yang bunyong. Kita lanjut lagi perjalanan bolang nih. Bawa pulang lagi mobil simpanan lama nggak terpakai di dalam gudang ini. Mobilnya cakep banget. Monggo bagi yang minat langsung aja ke Krima Kirits, mumpung persen dapat ini mobilnya. Nah, ini kita sudah sampai rumah lagi. Berhasil bawa pulang mobil simpanan. Alhamdulillah kita sudah sampai rumah dan perburuan kita hari ini berhasil bawa pulang lagi mobil simpanan yang sudah lama nggak terpakai di dalam gudang. Nah, ini mobil punyanya Ibu Nuni yang ada di Mojoagung. Mobil ini memang dari keluarga-keluarga juga, jadi mobilnya sangat terawat banget. Terima kasih Bu Nuni, mobilnya bisa pindah ke Krima Kirits. Oke, perburuan kita hari ini cukup merinding juga karena Didi tadi ada merasa merinding ada di dalam gudang. Seru-seru, senang tadi perburuan kita hari ini. Oke, sekian dulu untuk review kita hari ini. Dan bagi yang pengen mobil tua, mobil klasik, langsung aja ke Krima Kirits. Nah, bisa telepon yang ada di deskripsi atau datang langsung ke Krima Kirits. Oke, sekian dulu dan salam Krima Kirits.